menyaksikan bagaimana para pemain Lazio melakukan tekanan kali ini. Kesalahan tadi dilakukan oleh tim Super Bintang. Masih beruntung. Signori tadi tidak akurat melepaskan umpan. Hampir saja berbahaya tadi. Mitra ulang. Masih Rambaudi. Masuk! Masuk! 1-0 lewat BCP Signori. Setelah menerima umpan dari Roberto Rambaudi tadi. Ini adalah BCP Signori, pencetak gol pertama bagi Lazio. Kita saksikan dalam tayangan lambat bagaimana usaha yang dilakukan oleh Roberto Rambaudi tadi. Ini adalah Roberto Rambaudi melewati Robby Darwis, melakukan umpan tarik dan disambut dengan kaki kiri oleh GSP Signori tanpa mampu ditahan oleh penjaga gawang Daryl Sinerine. 1-0 untuk kesebelasan Lazio. Gol pertama tadi diciptakan ada Esposito. Cukup berbahaya. Penalti, tendangan penalti nampaknya diberikan oleh wasit Kairul Agil kepada Lazio. Kita saksikan aksi individu tadi dilakukan oleh WCP Signori dan tidak ada jalan lain bagi penjaga gawang Daryl Sinerine untuk menghentikan laju atau gerakan dari WCP Signori untuk menyelamatkan gawangnya dari kebobolan, tapi resikonya atau akibatnya tim Super Bintang harus menerima resiko yaitu tendangan penalti yang diberikan kepada Lazio. Kita saksikan siapa yang akan melakukan. Giuseppe Signori nampaknya sudah bersiap-siap. Signori masuk, indah betul, sangat indah tanpa membuat awalan yang jauh. Giuseppe Signori melakukan tendangan penalti dengan sempurna. Kita saksikan.